Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu itu ada ilmunya, dari mulai ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, ekonomi, sampai bicara pun ada ilmunya, public speaking. Untuk jadi pemimpin juga ada ilmunya. Anak muda sekarang, rijal syubbanul yaum, anak muda sekarang rijalul ghad, yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Bupati, Gubernur, DPRD, DPD, Presiden. Jadi anak muda sekarang mesti ngerti mana manajemen waktunya, bagaimana menempatkan, bagaimana membuat program. Nah, saya ucapkan selamat kepada anak-anak muda yang energinya bisa positif, bebas dari narkoba, selamat dari LGBT, tidak terjebak pada pacaran, hawa nafsu, bisa ikut pelatihan kepemimpinan, insya Allah sukses. Di antara yang akan ditanya nanti adalah anak muda, kemana masa muda kau habiskan? Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.